yang hero-hero selain yang di band itu enggak bisa dimainkan atau metanya emang udah paling bagus? Metanya paling enak itu doang sih. Buat early push dan juga mungkin buat tactical defense ya. Dan juga Hayabusa lagi-lagi dipick oleh tim. Oh, ternyata Star Esports di sini mempick Hayabusa bersama dengan Grok di situ. Inginkah dia, apakah dia bermasuk gini loh cara main Hayabusa? Iya, pasti tentu ya. Mau memberikan pelajaran untuk tim Alter Ego mungkinkah bagaimana memakai Hayabusa dengan efektif. Atau juga mungkin show off skill. Ternyata malah kalah juga gara-gara main Hayabusa. Kan dia gak tahu kan. Berarti Hayabusa ini seperti bola, bola api ya. Hayabucin. Dia bisa memberikan kemenangan. Betul. Alter Ego. Tiga fighter di situ. Esmeralda sebagai tank meter. Ada Terisla dan juga Chow. Ampun. Wow, ini semi tank 2 biji. Iya. Dan juga satu tank, tapi bukan tank beneran, bener DPS match itu. DPS match. Sedangkan dari tim Star Esport masih memiliki satu kesempatan lagi untuk membe. Oh, ternyata di situ Selena. Wow. Selena mungkin di sini Selena support mungkin. Oh, ini sudah agak lumayan meta juga sih ya Selena support. Kemarin kita sempat lihat kan ya. Ada sempat melihat kayak seperti ada beberapa tim memakai Selena sebagai seorang support. Walaupun kita tahu garotnya dari seorang Selena itu sakit banget ditambah Abyssal Arrow. Kita lihat Meong sih, siapa yang akan di ban? Hero ketiga dari tim Alter Ego. Laudeke atau Asida Plot ataukah mungkin akan yang mengganggu seperti seorang Mino? Oh, ternyata Martis yang di ban. Out of box ya. Wow. Martis. Asura Wraith-nya sih emang ganggu sih, tapi kayak bukannya justru tim Sarek tidak membutuhkan seorang Martis. Hellcat. Menarik. Kalau Hellcat di band mungkin saya masih bisa kalau seorang Martis di band. Kayak out of pick gitu ya. Masih banyak pick. Hero-hero lain yang bisa di pick dari Sarek. Di mana di Tejet dan juga Shin memakai seorang Tamus dan juga Akai. Sedangkan dari Alter Ego masih mempunyai dua kesempatan lagi. Masih membutuhkan seorang assassin physical damage ataukah mungkin di situ Chow yang menjadi assassin physical damage. Dia hanya tinggal pick dua hero tank seperti mungkin Kufra atau juga Lolita atau Mino. Sekali lagi, apakah Lolita? Gatot. Wow. Wow, Gatot ya. Ini Wow. Chester. Dan ternyata Granger di situ dipakai. Wow. Tezet, apakah akan mempick Tamus? Dan langsung dipick Tamus. Gak ada sama sekali Cloud di sini. Yes. Dikasih lepas ya artinya. Cloud bisa istirahat sekarang. Bodo amat lah Cloud gitu ya. Betul. Dalam ini dipastikan sudah bahwa Chow dan juga Gatot Kaca mungkin menjadi tank, Esmeralda menjadi mage, dimana Marksman yang memakai Granger dan juga Terisla sebagai fighter. Sedangkan dari Star Esport mid lane mungkin terdapat seorang Altamis ya, dan Teja di bot lane. Sedangkan di atas mungkin Paul ya. Soalnya di sini nggak mungkin Selena sebagai seorang support, mesti jadi core dia. Yes, dia harus jadi core. So, dia udah ada Grok, udah ada Akai. Dia seharusnya jadi seorang core. Di mana Altamis di situ memakai Selena. Selena virus, Gatot Kaca Sentinel. Dan King of Fighter Chow. Skinnya pada keren-keren. Betul. Kevin. Dan juga kalau mau beli skin yang keren di mana Kevin? Buat kalian pengen punya skin yang keren tapi enggak punya diamond, langsung saja top up diamond favorit kalian di ml.unipin.com. Serta bisa kalian beli Starlight dan juga mungkin siap tahunnya kan siap akhir tahun juga ada annual sih singkat gua. Yes. Gua penasaran annual Starlight tahun mana nanti. Tapi masih lama sih. Kita lihat sini Val. Oh, ketahuan oleh Luffy langsung meng-cut off route. Bang sih. Oh, dicicil habis-habisan oleh seorang Esmeralda. Yes. Dengan Selena di situ langsung mengambil buff. Tejot bersama dengan Meongzi dan juga seorang Chester di top lane. Val, bentar lagi sudah level 2, seperti akan mencoba untuk mengambil. Curi ya. Pertemuan buff di situ. Terkena flicker. Sakit sekali. Tapi Meongzi enggak bisa buat banyak dan terkena frost blood. Tetapi di situ Gatot Kaca berhasil mendapat 3 hero. Chester sakit sekali damage-nya. Dan di situ tembakan Rhapsody dari seorang Chester hampir saja berhasil membunuh. TZ, sayang sekali. Barrier yang cukup bagus dari seorang Val di situ.
Esme terselamat. Bukan Esme. Tezer. Tamus terselamatkan ya, yep. Si Tezer. Dan gol buff di atas sepertinya berhasil didapatkan oleh seorang Esmeralda. Meongzi langsung saja mencoba untuk mencari sedikit XP ya. Ya. Langsung saja. Di bawah memotong ya, memotong lane Kevin. Yep. Seorang Haya dan Akai. Jadi inilah cara bermainnya benar untuk Hayabusa ya. Betul, dia masih ditemenin. Biasanya rata-rata Hayabusa boyan solo ya, tapi ini ditemenin. Iya, temenin. Betul. Ya, kita lihat di situ para pemain masih berusaha untuk mencoba ganking dan juga setup. Terisla, Maungzi, Leo Murphy mencoba untuk membunuh Stardust, tapi sayang sekali tidak berhasil mengenai Selena. Leong pun juga tidak berhasil mengenai seorang Selena. Para pemain dari tim Star Egg mundur perlahan-lahan. Ya, Maungzi masih. Maungzi agresif sekali bermain. Oh, di blok Gatot. Hampir saja di situ. Gatot terblok, tapi tidak ada yang berani. Chester pun berhasil mengenai sepatu. Leo dan Maungzi juga berhasil mengenai sepatunya. Foul dijepit dari empat orang. Ada foul. Hurricane Destar keluarkan. Oh, hampir saja nice. Paul. Di situ Paul mencoba untuk menggunakan Hurricane Dance dan berhasil mengalahkan. Hayabusa. Ngajar-ngajar. Dari belakang Hayabusa. Sandwich bareng-barengan dan di situ Maungzi berhasil membunuh Paul. Leo Murphin pun sepertinya berhasil dibunuh oleh TZ. Masih bertahan di situ. Maungzi gesit sekali. Oh, Hayabusa. Tapi tidak membunuh siapapun. Ada penalty zone dari skripsi. Tapi tidak berbuat banyak. Dan para pemain dari tim Star Egg serta Alter Ego berhasil melakukan trading kill each other. Fair lah ya, fair enough. Tapi ini merupakan suatu keuntungan bagi seorang TZ yang berhasil makan 2 kill dengan begini. Bat Festival ya berhasil makan tambahan lifesteal 2% lagi. Spell lifesteal atau spell farm ya. Ya, Leo Morphe, Paul gak ada Hurricane Dance itu. Hanya untuk mencoba clear wave dari para pemain tank tersebut. Sedangkan Hayabusa balik ke bottom lane. Selena pun mencoba untuk ganking. TZ pun berada di top lane. Turtle pertama, apakah akan ada kontes di situ? Fall mencoba untuk merebut, ternyata Esmeralda berhasil melakukan dan arrow-nya tidak mengenai siapapun. Altamis, Fall mencoba untuk cutting root creep-nya lagi seperti biasa. Terjadi seperti akan pertempuran besar-besaran di Turtle. Sekarang satu bara apel lagi dan di situ Turtle berhasil didapatkan oleh Hayabusa. Pengsi, flicker digunakan, Teja terseret, Inferno dikeluarkan, Burst, Sardust, berhasil main, tapi terdapat Hurricane Dance, Gatot kaca menggunakan Sentinel di situ. Oh, empat pemain dari tim Alter Ego berbahaya sekali, masing-masing low SP, berhasil membunuh para pemain dari Alter Ego, 3 down, dan seperti ini menjadi 4 hero down untuk Alter Ego. Gila, Star Egg. 7-1 untuk early game, ada apa dengan Alter Ego? Yes. Dan kita lihat di situ Granger masih mencoba untuk split push ya, di mana dia berhasil mengalahkan turret pertama di game ini. Dan di situ hampir saja Fall. Flicker. Oh, nice lagi. Flicker dari seorang Fall. Seorang Grok. Iya, assistnya Fall pun juga udah 6. Wow, banyak sekali. Yes. Dan belum mati ya dari tim Star X. Sudah ada yang mati sih satu ya, si Paul. Ini benar MVP banget. Iya. Akai memakai Hurricane Dance, Chester. Di situ masih ada Stardust dari seorang Esmeralda mencoba untuk kill Maungzi berada di posisi. Tidak kena. Ternyata Altamis sebelah semangat Leo Murphy. Gatot. Hayabusa. Gatot. Cedok kill kan masih banget. Ternyata langsung saja mundur menggunakan ultinya yaitu Avatar. Dan Nice Terislar berhasil dari 3 pemain. Tapi sayang sekali tidak ada follow up di situ, malah berhasil dibunuh. Double kill untuk seorang Altamis. My God. Mungkin dari tim Star Egg memilih alasan. Oh, terkena lagi di situ Meongzi mencoba untuk pancing. Sayang sekali God kill ini dia tidak berhasil mengenai Selena. Selena Chester sakit sekali dari ultinya Granger. 3-3 ultinya mengenai ya. Iya betul sekali. Sakit banget itu. On point yes. Seorang marksman sejati, Deadshot. Apa namanya? Headshot. Kalau ini beda cuy. Oke. Turtle kedua akan segera respawn. Wow, disergap 3 orang, 4 orang. Dan terjadi pertempuran lagi di situ. Ini langsung berhasil membunuh Maungzi di situ, Meongzi. Arasis dikejar-kejar. Oh, ternyata Chester itu tank gak bisa berbanyak dan langsung dibunuh oleh 4 pemain Star Egg Esports. Bener-bener ya, dikejar 4 orang, dikeroyok, gak bisa ngapa-ngapain. Pasti langsung Turtle ini, mau gak mau. Murphy, Patient from Gatot. Oh, Avatar of the Guardian apakah akan dikeluarkan? Ternyata enggak, turtle kedua berhasil didapatkan oleh Star Egg. Yes, go!
hampir saja si Lele mengenai atau bisa. Oh, ada Paul di situ. Lurpi langsung mengeluarkan kontak kabelnya di situ, berhasil mengenai para pemain tapi gak ada follow up. Leo Morphy berhasil kena Hurricane, gak bisa ngapain dan terbunuh. Follow up dari Esmeralda, Tardas berhasil mengenai siapapun di situ dan Mangzi, Tardas. Erisa, boom! Erisa eksekusinya berhasil dengan 3 orang. Oh, para pemain dari Terigo mencoba kill tapi ada fall dari samping masuk ke area pertempuran. Menjadi dan berhasil seorang Chester di situ. Wow. Benar-benar gak ada. Itu seharusnya blind spot sih. Iya, jadi blind spot. Jadi fog of war ada di situ. Langsung saja flicker dan charge tanpa basa-basi. Basa-basi betul. Dan Selena berhasil mengenai seorang tapi sayang sekali. Selena dikejar. Jet Kuni udah berhasil Selena. Way of Dragon berhasil menggunakan. Dan di situ eksekusi berhasil didapatkan oleh Selena. Masih dikejar. Langsung memakai avatar untuk mundur. Mundur ya. Di sini emang bener execution strike-nya seorang Teresa tuh sakit banget. Betul. Bayangin, lu ditabok palu segede itu. Antara lu jadi bantet atau enggak, pecah. Mekar. Mekar ya, mekar. Palu segede itu, wow. Ini Teresa diam-diam bisa memberikan comeback juga ya. Bahaya ini untuk tim Star Egg. Dan kita lihat di situ perbedaan gold terjadi swing karena tim Star Egg eSport berbeda 6.000 gold. Sedangkan kill 6 berbanding 14 dan turret 1 berbanding 4. Dari statistik gold sendiri pun Hayabusa memimpin dengan 6.120 gold. Disusul dari tim Alter Ego ada hanya 4.000 ya, 4.100 gold. Wow, ini benar-benar menunjukkan cara main Hayabusa yang efektif. Betul, Star Egg di sini benar-benar dominan banget pada early game. Wow. Wow. Kita di situ, Mang sih. Hampir saja Jet Kune berhasil tapi di situ Hurricane Dash digunakan Paul. Dan seperti dia akan menjadi free kill untuk tim Star Egg eSport. Miskom ya. Dan di situ hampir saja Aero mengenai para pemain dari tim Alter Ego tapi di sini S8 atau Star Egg. Shadow kill dikeluarkan. Gak berhasil mengenai siapapun. Paling Star Moon dari seorang Esmeralda pun tidak berhasil mengenai Shin. Langsung saja Lord tanpa basa-basi ya. Mumpung ada yang mati sih apa Chow-nya. Ini agresif banget Star Egg. Dan Lord pertama berhasil didapatkan oleh tim Star Egg di menit ke-8. Char bersaing dengan Chester. Tapi di situ Chester langsung menggunakan Rhapsody-nya. Gila, sakit sekali. Ini grognya well played banget sih. Gak nanggung-nanggung mainnya. Agresif super. Esme terkena Row. Dibiarin. Ini bagi seorang Granger ini emang agak sulit banget. Dia main Death Sonata tuh asalnya dan di situ dicicil mampus. Langsung saja Farmon. Farmon berhasil menggunakan tapi avatar ternyata hanya mengenai seorang orang saja. Helena execution hanya mengenai Shin dan Shin terbunuh di situ. Tejet Inferno sakit sekali dari seorang Tejet. Tejet bergila dan langsung masuk tapi masih ada Rhapsody. Di situ Granger berhasil mengeksekusi seorang Tejet dan di situ terbunuh oleh Esmeralda Mangzi. Ini masih fair ya, masih belum. Jatah sendiri pun Grok. Grok sendirian saja. Tapi di sini kita lihat sakit Grok sekali seorang Rhapsody Granger. Ternyata Terisla langsung si Mau. Iya, ini Groknya bener-bener rock ya, batu. Keras. You rock the game. Iya, you rock the game. You Grok. You Grok. Gaya dia lagi you rock gitu. You rock. Ya, Val. Lu lihat tuh John. Dari tadi loh. Gila, ini Valnya gak ada ampun. Menggila hari ini Val. Menggila. Di Kroyong juga bodo amat dia bisa lari. Apa tuh 1300? Itu power of nature, Bung. Wow. Oke, kita di sini Mangzi mencoba untuk mengambil gold buff, tapi ada Paul Hurricane Dash mencoba di connect dari Kone. Bapak kalau di Gatot Kaca masih ada Chester. Mangzi berhasil. Ada Paul sakit sekali damage dari Mangzi. Tapi kita di situ Esmeralda Mangzi terbunuh. Chester, Mangzi, dua kucing Mangzi berhasil terbunuh. Di situ Paul berhasil bertemu dengan seorang Arasis. Tapi nggak bisa ngapain. Masih bertahan. Execution sakit sekali. Berhasil membunuh seorang Paul. Nice play dari Hayabusa. Tejet mencoba untuk membunuh Morphy di situ tapi ada Selena. Morphy. Terisla enggak bisa ngapa-ngapain. Terisla sakit tuh bertahan. Masih bertahan di situ Terisla. Jadi akhir dari Terisla. Sayang sekali ya Terisla tadi agak lambat masuknya. Kalau enggak dan Chester di situ hampir saja mati dari Shin tetapi di situ para pemain dari tim Alter Ego berhasil membunuh seorang Hayabusa dan tanpa ada kehilangan turret inhibitornya. Super agresif ini tim Star Egg. Malah jadi kayak agak gimana gitu ya Kevin?
Alter Ego di sini terlalu confident ya Star Egg-nya maksudnya. Gimana Alter Ego di situ berhasil memakan kesempatan dan juga mungkin tadi ada sedikit bercandaan dari seorang Hayabusa ya, mengejar masuk Granger atau Chester. Betul. Sampai ke ujung bukan ujung basecamp, udah basecamp. Wow, tapi tadi permainan dari seorang Terris lah ya membuat situasi tim Alter Ego menjadi lebih nggak kecekik, terkacir, terpecah belah jadinya tim. Lebih tepatnya dia dikasih nafas dari seorang Terris lah ya, dikasih space untuk respawn. Dan di sini para pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk pulang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dan terbunuh oleh Altamis. Terciduk begitu saja. Ya kita lihat di sini Esmeralda. Terris lah, sakit Terris lah, ini bisa jadi key of comeback. Seandainya kombonya pas. Execution dari Terris lah itu lambat, tapi damage-nya powerful. Powerful. Tapi di sini Alter Ego masih bisa bertahan di late game karena dia mempunyai seorang Granger, sedangkan dari Star Egg Esports tidak ada, mengandalkan oleh assassin-nya itu Sin dan juga Selena. Tidak ada MM di tim Star Egg. Betul. Ya. Betul. Fox sendiri pun di sini malah terpisah kocak-kacir ya. Jadi seorang jadi kayak farmer dia ya. Iya, dia malah kayak tuh ditabok bodo oleh amat. Oh, Falmon. Dikeroyok juga bodo amat. Waduh, gila-gila. Fal. Mercy please. Iya, benar-benar di sini Fal membuat space banget ya. Yep. Agresif banget seorang Fal. Roll hampir. Oh, Fal langsung terjun langsung ke posisi terdepan. Yep. Tidak basa-basi. Yep. Leo Murphy di situ juga berhasil makan Blade Armor dengan menggunakan Unbreakable yang mungkin akan menjadi combo yang sangat bagus. Hero hampir saja mengenai Meongzi. Tarzas Falmon digunakan, tapi Avatar menghubungi execution juga nggak kena. Digunakan execution 1, 2, 3 nggak berhasil menuju siapapun. Leo Murphy terbunuh. Para pemain Star Egg Esports juga masih seger-seger. HP juga masih penuh. Hanya satu yang terbunuh ya dari timnya Alter Ego. Yap, kita di sini Paul sebenarnya mencoba untuk tunggu itu ya. Buff dulu itu. Iya. Si Terrisnya tadi enggak sembarangan masuk loh, dia kayak nunggu loh. Itu execution-nya udah dipakai semua. Berhasil mengenai siapapun, barrier yang sangat dari Grok ya, barrier yang sangat dari Grok. Yes. Ya, di situ Mongzi berhasil melakukan energy power. Oh, Sif mencoba untuk mencuri seorang Chester tapi tidak berhasil. Rhapsody digunakan. Sif berhasil mengenai 5 pemain tapi gak ada follow up sama sekali. Sif, Greger. Arrow-nya berhasil mengenai seorang Greger tapi masih nyaman. Hayabusa berhasil melakukan Berserker Fury. Arrow sudah masuk di atas. Para pemain Star Egg untuk mencoba menyudahi. Hayabusa dari belakang. Habis saja Hayabusa. Di situ turretnya sudah sakit. 3 pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk menahan Lord bersama 4 pemain Star Egg. Shutdown, Teja tershutdown. Tapi di situ mereka mengincar Inhale Nexus. Dan Nexus pun langsung habis begitu saja oleh tim Star Egg Esports. Sekali lagi Star Egg Esports memenangkan match keduanya ya Kevin. Betul sekali. Dalam ini tim Star Egg Esports melaju ke Grand Final UMC. Wow. Star Egg ya, benar-benar mengajarkan this is how you play Hayabusa, bro. Wow. Kita lihat di situ ya, lagi-lagi high kill dipegang oleh Altamis dengan 12-2. Sedangkan di sini yang menjadi MVP itu seorang TZ. TZ. Wow, akhirnya TZ menjadi MVP fighter. MVP karena memberikan dia tank yang nyerap paling banyak damage-nya sih. Seorang fighter gede juga 74.000 di situ. Yes, yes. Wow, unexpected Kevin. Iya, betul sekali. Sepertinya tim Alter Ego agak gimana gitu ya? Agak bimbang, bukan bimbang apa ya? Belum chemistry-nya belum terlalu ini mungkin ya. Mungkin mereka jarang bertemu tim Star Egg ya.